Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kembali dalam acara Festival Ekonomi Syariah untuk wilayah Kawasan Timur Indonesia 2020. Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berikan serta rahmat-Nya kepada kita semua. Ya, di hari ke-6 ini kita dapat berkumpul kembali Festival Ekonomi Syariah Wilayah Kawasan Timur Indonesia atau disingkat dengan Fesyar KTI. Dan kali ini mengambil tema mendorong ekonomi syariah sebagai penggerak ekonomi. Oktober. Karena berkat curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, pagi hari ini kami dapat melaksanakan acara Rasul Strategi Bisnis Rasulullah dalam rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah Regional Wilayah Timur Indonesia dengan aman dan sentosa di bawah naungan dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, kami memohon kepada Engkau, semoga acara ini senantiasa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Haji Muhammad Syabrah SAGMM yang telah memimpin doa kita untuk pagi hari ini selaku Kepala Kementerian Agama Kota Tarakan atas pembacaan doanya. Dan semoga doa yang kita ucapkan pada pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk seluruh para partisipan dan juga Bapak Ibu ya, para hadirin, selanjutnya mari kita bersama-sama menyaksikan penampilan tarian yang sangat luar biasa sekali dari KPWBI Provinsi Kalimantan Utara, Damo bersama Islam.
Wah, wow, luar biasa sekali. Boleh saya minta tepuk tangan secara virtualnya? Itu dia tadi tarian dari KPWBI Provinsi Kalimantan Utara, Damo Begama Islam. Luar biasa sekali. Baik, untuk seluruh para partisipan, kita lanjutkan kembali acara kita untuk pagi hari ini, di mana akan diawali dengan hormat, ya, akan ada kata sambutan ataupun juga keynote speech yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Yufrizal selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Untuk memberikan sambutannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kedua,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas kata sambutannya Bapak Yufrizal selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara.
Baik Bapak Ibu dan juga para hadirin dan juga seluruh partisipan, akan ada yang lebih berbeda hari ini. Karena sebelum kita memulai sesi talk show untuk hari ini, kita akan membagikan door prize di sesi yang pertama ya. Baik, untuk hadiah yang pertama, langsung saja kita akan undi. Nanti akan tampil di layar ataupun juga di masing-masing hadapan Bapak Ibu para hadirin. Kalau begitu, kita langsung saja mulai untuk mengundi hadiah yang pertama. Silakan. Baik, kita akan langsung putar saja, putar. Untuk hadiah yang pertama, selamat untuk TRK Karina. Sangat kecil sekali tulisannya, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak dapat terbaca. Untuk Papa Robot, baik, untuk hadiah selanjutnya, kain batik UMKM Kalimantan Utara. Langsung saja kita undi, kita putar. Acak. Dan pemenangnya adalah Adi Pramono. Selamat untuk Pak Adi Pramono mendapatkan kain batik UMKM Kalimantan Utara. Dan hadiah selanjutnya ada dompet rotan Malinau. Kita acak langsung, silakan. Acak. Baik, dan selamat untuk Muhammad Hamzah. Bapak Muhammad Hamzah. Eh, Usman ya. Betul. Selamat, Anda mendapatkan dompet rotan Malinau. Masih dengan hadiah dompet rotan Malinau yang kedua. Kita acak, silakan. Acak. Untuk sesi yang pertama ini, Bapak Ibu, the prize kita di sesi pertama, dan selamat untuk Ernest Dianti. Baik. Berdasarkan dari Petrotan Malinau, dan hadiah selanjutnya ada headset Oppo W31. Siap-siap, langsung saja kita acak. 3, 2, 1, silakan. Putar. Siapakah yang beruntung untuk pagi hari ini untuk mendapatkan headset Oppo W31? Selamat untuk PS Handa Yasha. Selamat untuk Papa. Sekali lagi, untuk undi prize kita di sesi yang pertama. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, karena nanti kita masih akan ada door prize sesi yang kedua, ya. Dan langsung saja kita masuk ke acara utama kita yang sudah sangat kita tunggu sekali. Yaitu akan ada talk show dengan tema strategi bisnis ala Rasulullah. Dengan moderator kita pada hari ini ada Bapak Indra Midi, selaku Branch Manager PT Bank Syariah Mandiri. Dengan narasumber kita juga ada Dr. M. Syafri Antonio, selaku pendiri Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Indra Midi untuk memimpin jalannya talk show. I'm going to go to the next one.
Thank you.
Luar biasa sekali, terima kasih banyak Bapak Indra Midi selaku moderator kita untuk hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh para narasumber kita yang sangat luar biasa juga untuk hari ini. Baiklah Bapak Ibu ya, seluruh para partisipan, sekarang saatnya kita masuk ke sesi door prize yang kedua. Nah, untuk hadiahnya juga tidak kalah luar biasa, kita akan mulai terlebih dahulu untuk hadiah yang pertama, yaitu ada hard disk Seagate 1 TB. Wow, okay. Kita mulai saja untuk langsung mengacak ya. Dimulai dari hitungan 3, 2, 1, silakan putar. Ini adalah roda keberuntungan ya. Untuk hadiah yang pertama, hard disk Seagate 1 TB. Siapa? Sarika Pratiwi, selamat untuk Ibu Sarika Pratiwi mendapatkan satu hard disk Seagate 1 TB. Dan hadiah kedua, ternyata masih hard disk Seagate 1 TB, Bapak Ibu. Langsung saja kita undi, 3, 2, 1, silakan. 3, 2, 1, putar, 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 putar. Selamat untuk Bapak Fadli Paputungan yang telah berhasil mendapatkan satu hard disk Seagate 1 TB. Dan kita lanjut kembali ke hadiah yang ketiga. Wow, ada Xiaomi Redmi 8A Pro. Langsung saja kita undi. Dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Silakan. Selamat untuk Ibu Lili Suryani ya. Ibu mendapatkan Xiaomi Redmi 8A Pro ya Ibu ya. Dan kita lanjut ke hadiah yang keempat, juga tidak kalah luar biasa, ada Samsung A11. Kita langsung aja saja, 3, 2, 1, silakan. Putar, 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 putar. Selamat untuk Syamsuddin. Di Syamsuddin, selamat untuk Syamsuddin, ya. Dan lanjut lagi kita ke hadiah kelima, ternyata masih Samsung A11, Bapak Ibu. Kita langsung saja undi, 3, 2, 1, silakan. Ini adalah hadiah terakhir untuk sesi kedua kita, dan selamat untuk Ibu, selamat Ibu, mendapatkan Samsung A11. Luar biasa sekali untuk door prize kita sesi yang kedua. Selamat sekali lagi untuk para pemenang ya, pemenang door prize kita di sesi kedua ini. Dan berikut sudah rangkaian acara kita untuk pagi hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu dan juga para partisipan untuk mengetahui lebih banyak lagi seputaran Fisher KTI 2020. Silakan mengunjungi website kami di www.bifisherkti2020.id. Karena di sana akan ada info mengenai produk-produk UMKM di kawasan timur Indonesia. Selain itu juga kami mengadakan lomba nasyid dan juga tari yang diikuti oleh grup nasyid dan tari sekawasan timur Indonesia. Dan apabila para partisipan Bapak Ibu juga memerlukan materi seminar dan juga talk show, dapat langsung mengunjungi websitenya di www.bifisherkti2020.id. Dan jangan lewatkan juga nanti siang kita akan berjumpa lagi Bapak Ibu ya, dengan talk show yang sangat luar biasa juga, dengan tema membangun pertanian organik yang halal dan thayyib. Bersama moderator kita, nanti akan ada Bapak Ade N. Saprina Nasution, beserta para narasumber kita juga akan ada Bapak Dr. Nugroho Widiasmadi, selaku Ketua Yayasan ANSA. Kemudian ada Bapak Musodikun, petani sukses pertanian organik, dan juga Mbak Tantri, ya, ex dari Kotak Band yang juga akan berbagi pengalaman dan juga ilmunya. Kalau begitu akhir kata, saya Michiko Farhadiba pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah.